Beredar rekaman yang menunjukkan penghancuran peralatan militer dan tangki lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan rudal berkecepatan tinggi pesawat drone milik Rusia. Rekamannya diunggah akun Facebook Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 20 Maret 2022 atau hari ke-25 invasinya ke Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pesawat tak berawak meluncurkan serangan rudal ke peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Serangan penerbangan dilakukan oleh pesawat drone dari ketinggian rata-rata. Hasilnya dapat merusak fasilitas militer dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina, tercatat oleh kontrol objektif.